dulu. Teoca, gimana Teoca untuk penampilan di konser raya Indonesia luar biasa? Pokoknya kalau Indosiar luar biasa itu emang selalu luar biasa setiap tahunnya. Ada aja PR yang harus dikerjakan. Kayak tadi aku kayak disuruh naik lah. Terus tadinya dulu sebelumnya malah disuruh ikutan aerial, ya, disuruh muter. Tapi aku waktu itu gak punya waktu untuk latihan. Jadi aku cuman next time aja gitu, akhirnya aku kan gitu dikit. Tapi kayaknya sama yang gitu ya, selalu memikirkan ya dan gak pernah berulang. Setiap kan ada aja otak-otakannya tuh. Jadi kayak selalu yang baru, selalu yang baru. Dan aku selalu happy ya dengan sebagai jadinya kayak sebagai ikut serta dalam memeriahkan acaranya itu lomba di Rusia. Mungkin 10 kali lebih kayaknya ya, terasa ya. Kayaknya setiap tahun aku selalu ikut. Karena banyak banget juga lagu. Dulu dari zaman Tegar, itu namanya kayaknya juga ya. Banyak banget lagu yang hati yang rasa kiti, menunggu, itu semuanya kayak top stripping-stripping gitu. Tadi kan dimulai treatmentnya dari atas tuh kayaknya digantung ya. Yeah. Nah itu tantangannya sendiri gimana tuh? Kalau itu mendingan karena aku kan bisa duduk. Biasanya lebih parah lagi, aku cuma digantung doang, nggak ada tempat duduknya. Jadi kalau ini lumayan buat aku agak ya terlalu sulit. Cuma palingan menghafalkan koreo gitu aja, terus latihan karena memang ini kan cukup dekat dengan tahun baru. Sementara pas tahun baru, habis tahun baru, aku kan masih ada liburan, ada nyanyi di dua tempat, baru latihan. Jadi, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, kayaknya berhasil ya. Kalau ada dalam atau? Kendalanya nggak terlalu sih. Tapi kan ini baru yang pertama, karena yang kedua, abis ini masih aku nyanyi lagi. Teoca, ada perbedaan gak sih Put Ulta Indosiar di tahun sebelumnya sama yang sekarang? Selalu ada bedanya sih, aku tuh yang sebelumnya aku sempet juga di outdoor dan hujan, waktu itu ada banyak TNI atau kepolisian gitu yang ikut serta juga. Aku sama Nazar gitu pake tank baja gitu, jadi benar-benar kayak aku nyanyi di situ dengan hujan-hujannya, ada apinya juga. Nah, emang selalu heboh sih. Tapi kita jadinya ikut tertantang gitu. Memberikan yang konsep bajunya sendiri nih ada yang ini tadi tuh aku merasa ada di fantasi gitu. Banyak ada rambut, ada penari, apa namanya, kayak penari di sirkus. Ada yang lain yang juga ada. Iya. Liburannya aku cuma temenin Rizky sebetulnya. Karena kebetulan aku kemarin kita liburan ke Korea tanggal 1 baru nyampe tanggal 2. Jadi di sana cuma sekitar 7 udah balik ke Korea. Jadi di sana tuh kayak apa ya, sekalian kerja juga, sekalian liburan, jadi banyak meeting juga buat kantor aku. Terus ya sekalian liburan, aku seneng banget karena pertama kali Rizky bisa main salju, terus pas kita mau pulang tanggal 6-nya itu saljunya turun lagi gitu. Jadi itu seneng banget experience pertama buat Rizky. Kemana aja nih kok bisa? Cuma di Seoul doang. Terus yang paling jauh cuma ini lah, paling kayak nonton kayak 3 jam dari Teoca. Korea kan identik juga dengan makanan-makanan yang viral. Nah Teoca sendiri sebagai K-pop fans, standar merasakan semua tuh makanan-makanan. Makan aku suka banget, nah aku pada dasarnya suka banget. Iya, aku di sana makan cek, makan ceker, bakar-bakaran udah pasti. Tapi banyak banget makanan-makanan baru yang kayak roti aku nyobain, emang suka kuliner juga. Teh, selain suka sama makanan-makanan Korea, suka juga nggak sih sama opa-opa Korea? Kayaknya tahun ini bakal nemu jodoh lagi. Oh, ya aku tinggal nunggu Gongyu ya. Gongyu
kayak belum ada pasangannya, ini kan tinggal gomyu ya. Tapi siap dihujat seluruh dunia ya. Apa ya, ya tenang aja, teman-teman aku juga kan banyak di sana, jadi aku sekalian ketemu, sekalian makan malam gitu sama mereka. Terus kayak planning-planning apa ya tahun 2022 kayak ini apa ya. Bukas NCT, bukas NCT. Siapa nih? Oh Rizky, Rizky dipikir gimana? Iya, aku di sana kayak ini yakin nih, anaknya nggak mau di gak mau direkrut sama ini gitu, sama entertainment sana. Aku bilang kayaknya berarti dia nggak terlalu tertarik untuk itu. Dia juga nggak nyadar kalau cakepnya biasa. Harapan dan doa teteh dibuat Indosiar. Ya udah siap, thank you banget udah selalu ikut sertakan aku di dalam buat-buatnya. Dan aku senang banget selalu jadi bagian dari Indosiar. Mudah-mudahan aku bentar lagi mau keluar album baru. Ini ada lagu-lagunya juga yang bisa dipakai Indosiar buat jadi soundtrack yang lain. Mungkin kayak ku menangis ya, ataupun ku menunggu dulu dan akan berpaling darimu atau gak siap semua tuh. Dan semoga nanti di kemudian harinya Indosiar lebih hebat lagi, lebih dicintai lagi. Ya, oke. Okay. Okay.